Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alokasia Corner. Untuk sahabat Alokor dimanapun Anda berada, kali ini masih di daerah Magelang, di tempatnya Hudoyo Plan. Tentu saja nanti kita coba untuk review ya berbagai jenis antorium, karena full untuk greenhouse barunya ini isinya antorium. Makanya kita coba untuk review full antorium ya untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk alamatnya Hudoyo Plan tertera juga di video. Barangkali teman-teman atau sahabat Alokor mau mampir-mampir bersilaturahim, atau nanti juga mau kiriman kemanapun juga siap, melalui nomor WA-nya beliau langsung ya, yang tertera juga di video berjalan maupun di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita review, coba kita sapa dulu, ngobrol dulu sama yang punya atau ownernya. Dengan monggo Om Kas, sehat selalu ya. Sehat selalu ya, sukses selalu Mas Heru. Amin ya. Amin Om. Greenhouse baru, barang baru. Apa kabar sahabat-sahabat Alokor dimana di tempat berada? Luar biasa Om Heru. Wah, kita langsung gaskan aja Mas Heru ya. Gih. Jadi monggo, monggo. Nanti kalau minat tinggal screenshot aja. Siap. Untuk tanamannya tersebut, kemudian langsung hubungi Mas Herunya. Baik. Siap. Mas Heru, mulai dari sini Om. Oke, kita mulai. Ada dari mangkok black. Oh, ini setlingan mangkok black jemani ya, dari biji jemani mangkok black ini ya. Sangat sangat keren mangkoknya, cakep-cakep ya. Wow, rapat-rapat semuanya. Ada banyak pilihan di sini. Nah, untuk harganya berapaan? 90-an per pot aja, Om. 90 ribuan per pot. Udah ada ngelis-ngelisnya loh, Om. Wow, keren. Kalau ini karakter hijauan tanpa black aja harga normal ya. Apalagi kalau ngeblack beneran, waduh, jackpot, keren-keren ya. Ya, karakternya luar biasa. Ada banyak stok di sini nih, varian ya. Kalau yang belakangnya ini apa nih? Ini varian juga Hook Carry Black Egg Gelombang nih, Om. Oh, malah varian baru ya. Varian baru nih, Om. Varian rare masih, Om. Jadi karakternya kayak obor ya, obor kayak obor, padahal ini dari silangan apa, Hook Carry Black Egg Gelombang. Eggnya gelombang, gelombang cinta. Cakep ya, gelombang cinta. Ini ada kelihatan karakternya, gelombangnya ya. Juga cantik, cantik, cantik. Keren. Kemudian warnanya juga gelap ya. Ini yang size-size gede juga ada yang gelap ya. Untuk harganya berapa ini? 150-an Om. Oh, sama ya, 150. Untuk size-nya bermacam-macam, nanti suruh komunikasi sama Om Heru aja ya kalau mau transaksi. Keren-keren, cakep-cakep kayak varian ngelis-ngelisnya nih ya. Ada ngelis-ngelis hitamnya. Keren-keren nih, masih varian baru ya. Lumbangnya, wah. Dan belum ada namanya ya. Belum ada ini. Belum ada namanya. Rare. Spesial. Greenhouse baru. greenhouse baru. Baik, itu ya untuk harga tadi sudah ya. Ya. Di harga berapa tadi? 150-an. 150-an. Sama ya, mau ya. Pilih nanti tinggal komunikasi saja. Kemudian kalau yang ini Hook Carry Varigata. Ya, Varigata. Ini juga ada egg-nya, Om. Ada egg-nya apa? Keris, Om. Oh. Hook Carry Varigata, egg keris gitu. Keris, ya. Harga sama semua atau beda-beda? Kasih harga 150-an, Om. Oh, kasih harga sama 150 ribuan juga. Cantik-cantik, Om. Cantik-cantik juga. Nah, keren-keren untuk varigatanya. Wah, ada yang mewah juga, menor kayak gini. Waduh. Wah, cakep. Istimewa banget, itu, Om. Istimewir pokoknya. Seneng, semangat baru Om Heru, semangatnya luar biasa sampai bikin greenhouse juga buat ya. Ya. Keren, luar biasa pokoknya Mas Heru. Istimewa. Oke, kita coba merbel kayak gini, Om. Kita lanjut yang lain apa nih? Yuk. Ini kita kasih kesana, yuk. Pink Beauty. Pink Beauty. Pink Beauty katanya ya. Mungkin backlash coba ke kesini Mas Heru. Oke, okay, siap Om. Pink Beauty. Nah, dari Black Beauty Pink gitu ya. Ya. Ini kurang jelas. Nanti kalau jadi ulang boleh. Diulang aja boleh ya. Untuk harganya aja nih, harganya dikasih 750 aja, Om. 750. Size-nya remaja. Remaja ya, segini. 750. Oke, lanjut lagi coba. Terus kita kasih ini juga Hook Carry. Hook Carry Varigata ya. Varigata. Varigata marble, varigatanya di harga berapa? Daun lebar ini harga 450 enggak apa-apa. 450 untuk varigatanya stabil kayak marble-marble gitu ya.
lebar ya daunnya. Daunnya lebar. Kemudian tak kasih spill yang gede lagi, Om. Oh, ada lagi yang lebih gede. Mantap ini, Om. Tampilannya oke ini. Keren. Waduh, cakep tampilannya ya. Roset. Cakep, mewah. Wow. Daun barunya, Om. Keren banget daun barunya untuk palikannya berintik-berintik gitu ya. Berintik-berintik. Harga berapa ini? Ini saya kasih 1.100.000 aja, Om. 1.100.000 untuk varian hukeri yang keren ya. Rosetan mawar, cakep. Mawar. Ya. Ada beberapa, meskipun ada beberapa daun yang defect ya, Mam. Iya. Oke, lanjut. Terus ini ada jemani. Ngurut-ngurutin aja ya. Ini ada. Ngurut-ngurutin aja. Cuma ini variegata mewah juga ini. Waduh, ono bonus sih. Variegatanya enggak kaleng-kaleng. Ini utuh kalau ini semua daunnya ya. Wah, rapi, roset, menor, menor, stabil. Sak kemenge iki menore kok. Harganya berapa ini? Nguas-nguas ini 800 saja, Om. 800. Enggak nyampe sejuta ini. Lumayan pilanya luar biasa kalau ini ya. Utuh lagi. Utuh ini. Luar biasa, utuh ini, nggak ada defectnya, nggak ada, keren ya. Kemudian lanjut lagi ke ini yang kecilnya, Om, nih. Oh, kasih kecilnya nih, versi biar kecilnya. Kecilnya nih, menornya. Versi menornya bisa lebih kecil sedikit. Di harga berapa yang ini? Kasih 450, Om. 450.000 gercep ya, losdol pokoknya. Lost untuk doll ini, losdol. Nawaro ya oleh, Om. Nawar boleh, ini ada satu daun bolong sedikit aja ya. Oke, kita gias yang lain lagi. Apa ini? Yuk. Ini ada refleksi tinggal satu nih, Om. Refleksi. Tapi yang biji biasa ya ini ya, bukan yang Ecuador ya. Ini dari sudah dari biji ya, dari biji. Sampling, tapi size-nya sudah gede. Ini. Kerutannya juga cakep. Harga berapa? 650 aja, Om. 650 untuk refleksi nervium, tapi dari biji ya. Biji. Kemudian ini ada mangkok nih, Om. Mangkok, jemani mangkok. Sebenarnya varigata ini. Varigata, Om. Harga berapa? 350 aja, Om. 350 sebenarnya varigata ini ya. 350.000 mangkok. Udah karakternya kelihatan nih, kok. Siap ya. Kita lanjut lagi, Om Heru. Terus kita dikasih apa ini ya? Kayak kristata gitu ya. Ini ijoan apa varigata? Ijo ini. Ijoan. Di harga berapa? Kasih 350 juga, Om. 350 ya. Tampilannya juga cakep nih. Cakep iya. Tampilannya. Oke, lanjut lagi. Ini Eka Mangkok, Om. Ke Eka Mangkok varigata ya. Iya. Varigata. Tapi meskipun varigatanya tipis-tipis, harga berapa? Ini 450, Om. 450.000 juga untuk Eka Mangkok. Size-nya juga lumayan ini ya. Iya. Nah, ini ada mangkok lumayan cuakep ini, Om. Ya, mangkok yang mulai memangkok banget ya. Banget. Meskipun awal-awal daun nggak mangkok seperti ini daun terakhirnya sudah ngembung istilahnya. Ngembung. Cekung banget. Coba diputar dari sisi sampingnya biar kelihatan cembung cekungnya ya. Harga berapa nih? Ini 550, Om. 550, size-nya sudah segini, teman-teman. Remaja ya. Keren. Kemudian kita geser lagi. Ini settlingan dari Tornado. Ada dari manis-manisnya. Citor ya. Citor. Citor. Ini varigatanya kuning keorenan ya. Cakep untuk varigatanya. Varigata idaman di Jemani itu kayak gini. Iya. Ya. Dan kemudian sedikit ada manis-manisnya kayak prediksian gitu ya. Betul. Di harga berapa? 300 saja. 300.000 saja, teman-teman. Waduh, keren. Nomor 2. Lanjut lagi. Gas. Ini ada jari, Om. Selendang, jemani selendang nih, Om. Ada jemani selendang. Selendang tuh cakep ya, kayak varian kobra gitu nantinya ya. Karena dia nanti ke sini urat-uratnya nanti keren lagi nih ya kalau dewasa nih. Jemani selendang, keren. Waduh, harga berapa nih bonggolnya? Ini kecil. Kasih 750, Om. 750 untuk jemani selendang. Ini uratnya cakep dan kuaku banget untuk karakter. Wow. Kemudian kita geser lagi. Ini ada varian Eka kayak kulit jeruk gitu. Ini varian Eka, warnanya kayak lemon-lemon ya. Warnanya kayak lemon-lemon. Kulit jeruk. Mulut jeruk untuk serat-seratnya nih ya, lebih dekat, lebih paham. Nah, harga berapa? 300 aja, Om. 300.000. Warnanya cantik, warnanya ayu warnanya. Kemudian geser lagi, ini mangkok varian black. Masih ular-ularan dingin ya, varian kobra ya.
mungkin Eka juga ya. Eka Cobra. Bisa Eka Cobra kalau ini. Nah, ini sebenarnya varigata, cuma enggak semua daun terpantau varigatanya. Betul. Harga berapa? 350 aja, Om. 350.000. Size gede ya, Om. Size-nya juga lumayan ini. Oke, geser terus. Kita ada mangkok ijo. Ada mangkok ijoan. Bakso wow, nih, lumayan. Bakso, ya. Putar-putar. Wah, cakep. Nih harga berapa nih? Kasih 450 juga, Om. Boleh nego lah wis, Om. 50.000. Nih segini ya untuk karakternya memangkok tapi memanjang. Panjang. Unik ya. Terus yang depannya mangkok lagi dong. Mangkok lagi. Ini kasih murah aja nih, Om. Tujuan ini ya. Tujuan nih. Tujuan karakter mangkok ini harga berapa? 200 aja, Om. 200.000. Iya, Om. 200.000. Size-nya segini, teman-teman. 200.000 saja. Waduh, keren. Cakep ya. Terus terus ini ada mau varian mangkok juga, varinya juga lumayan. Ini varian mangkok untuk jemaninya sedikit defect. Ini varigatanya mulai keluar ya. Ya. Mulai keluar meskipun daun-daun awal kurang, ini mulai menoran. Harga berapa ya? 250 aja, Om. 250. 250. Saya remaja loh ya. Saya remaja, 250.000 aja. Lanjut coba. Ini ada Scorpion, Om. Cuma ini Scorpion dan ini varigata ya. Varigata unik. Kalau Scorpion unik tetap. ada duri-durinya. Ada duri-durinya belakangnya. Harga berapa? Kasih 300, Om. 300.000 saja. Wah, oh, kalau mau nego los dol pokoknya. Los ya, 300.000. Kita mangkok-mangkok varian jenong nih, Om. Mangkok kobra jenong. Kobra jenong ini. Kobra jenong. Sudah bertongkol juga nih. Cakep juga untuk karakter kobra jenongnya. Lumayan. Wah. Oh, beranya ganas ya. Ganas sih. Harga berapa? Total, Mas. Ini 750 aja nih, Om. 750. Cakep banget tangkainya, rapet. Belajaran tongkol nih. Wah, keren. Jenong banget ada punuk-punuknya nih ya. Makanya namanya jenong. Ya, ini juga nih. Juga masih dengan varian yang sama, cuman beda karakter. Ini mangkok kobra malah. Ada mangkok, ada kobranya. Ada mangkok, tapi daun terakhir kayak mau ada kobra ini ya, mau mematuk ini. Ya diracetho, Om. Harga berapa ini? Kasih 450 ya, Om. 450. Kaku juga ya untuk karakter. Pol kaku nih, Om. Seratnya juga ada curly-curlynya tuh ya, curly-curlynya 450 ini. Waduh, screenshot aja ya. Iya. Terus selanjutnya ada varian kobra kita kasih, Om. Varian kobra tapi ini dulunya varigata, terus berduraka ini, Om. Ini warnanya kayak gelap-gelap ya sebenarnya. Iya. Ya. Oh, varian kobra di daun 3 aja harga berapa? Karakter ini 400 aja, Om. 400.000. Boleh nego ya, Om. Sebenarnya dulu varigata ya. Sudah ngilang varigata yang ngumpet. Ini dicetok ya. Terus varian mangkok juga, Om. Varian mangkok lagi kayak curly juga mangkoknya. Kerut-kerutannya ekstrim ini ya, mangkoknya unik ini. Unik harga ini berapa? 350 ya, Om. 350.000. banyak harga di rent harga tersebut ya. Iya. Kemudian Kristata, Om. Kristata lagi. Ini hijauan ini. Hijau. Ini yang ini hijau, yang ini varigata, Om. Yang ini varigata, yang ini hijau. Yang hijau di harga 200 aja, Om. 200.000. Tampilan juga apik. Yang ini 250, Om. Yang varigata di 250.000. Betul. Kristata. Kemudian varian mangkok lagi, Om. Varian mangkok varigata lagi. Di size segini di harga 275 aja, Om. 275.000 untuk jemani varian mangkok varigata sebenarnya ya. Joss. Kita lanjut. Varian Eka Black, Om. Varian Eka Black keren banget nih. Strategi joss tulangannya ngeblack ya. Kalau daun barunya cakep banget. Harga berapa? 900 aja, Om. 900.000 untuk Eka Black. Keren nih. Terus lanjut lagi. Kita masuk Tornado biji, Om. Oh, dari Jitor lagi. Cuma karakternya cakep ini. Daunnya tebal juga. Varigata di harga 300 aja, Om. 300.000. 300.000 dapat secakep ini. Kemudian apalagi itu belakangnya itu? Ini Tornado Black, Om. Tornado yang black. Wah, black ini, Om. Malah unik ini ya. Unik ini. Tornado Black. Banyak varigata nih, Om. Ya. Karena saking gelapnya. Saking daun gelapnya nih, Om. Jadi varigatanya kayak ngumpet gitu ya. Harga berapa 700 nih? Aja, Om. 700 untuk tornado ya. Remaja ya. Lumayan ya. Remaja ya. Baik, lanjut geser lagi. Tornado juga nih.
lumayan masih gede. Tornado dari split ya, split ini untuk Tornado Varigata dari split. Wah, harga berapa? 650 650 untuk size nya ini ya, daun baru ini bisa lebih gede dari ini nantinya ya. Lanjut, kita masih varian Tornado ya. Tornado ini rosetan. Wah, ini cakep banget ya, ini Tornado cakepan daun rosetan dari bawah nih ya. Iya. Varigata nguas-nguas cakep banget nih, diputer-puter lagi tuh. Waduh, keren ya. Keren ya 550 aja 550. Wah, ini saya paling senang lihat ini ya, karena daun dari ini tertata rapi. Varigatanya murih cakep, harga segitu sangat murmur menurut saya nih. Juga masih Tornado juga. Masih di varian Tornado lagi. Nah, agak gede ya. Kayak gini enggak stabil, di harga berapa kalau ini? 650. 650 untuk Tornado yang ini ya. Baik, lanjut geser lagi. Masih Tornado juga. Masih Tornado ori lagi. Nah, ini ya. Karakternya seperti ini daun baru. Ya. Di harga berapa yang 450 yang ini? 450.000 untuk Tornado yang ini. Kalau yang ini? Yang gede ini 1.500 tuh. 1.500. Tongkol udah banget nih, tongkol 2. Waduh, keren banget nih untuk Tornado yang ini ya. Ini proyeksi buat budidaya ya. Untuk jemani Tornado yang sudah indukan, karena tongkolnya saja ada 2 ini. Baik, kita geser ke sini. Di sini ya. Kayaknya banyak defect ya. Ya, di sini weh. Dari ini mana aja ini? Nah, ini. Ini varian Cobra Edan ini, varian Cobra Edan. Di harga berapa nih? Ini asik 300 aja 300.000 ya, karena ada satu daun kayak menyalip ya. Tapi udah mau naik kok itu. Lanjut. Ini ada batik, Cobra batik. Optik ya. Optik Varigata harga berapa? 200.000 saja. Murih. Kemudian depan ini. Depan ini kok banyak defect, enggak usah. Enggak usah kalau banyak defect. Ini yang kayak Kristata tadi. Iya. Apa beda? Beda ini Apa ya? Varian koyo ngene. Grandong kayak harga berapa nih? Ini kasih 200 juga aja. 200.000 juga. Karakteran ya. Ini sudah main karakteran kalau di sini ya. Coba saya ke sini. Ini masih ada biji Tornado. Nih, masih biji Tornado. Dari Citor lagi. Bisa segini harga berapa? 250, 250. 250, segini, Ini Citor semua nih. Iya. Nah, ini saya sepil ya. Jadi teman-teman tinggal screen itu saja, ini yang pertama ya. Kemudian ini yang size lebih gede, cuma varigatanya kurang. Ini ada yang mewah, mewah dan lebih sedikit, lebih kecil. Kemudian ini juga mewah ya. Terus satunya di belakang itu. Iya. Terus kalau yang ini mah margarin ini, Ini. Ini dari Citor juga. Bukan, enggak tahu beda lagi tuh. Cuma ini margarin nih. Cuma ini margarin gitu, karena warnanya varigatanya margarin. Harganya berapa nih? Tinggal kasih coklat. Itu kasih harga 350 350 ini sepelitannya nih, sepelitannya dari itu ya. Harga berapa yang masih rumpun bongkar antar bongkarnya? Harganya 350 juga. Kalau yang ini apa nih, cuman nyendiri kayaknya kurang paham. Ini mangkok apa ya, jemani black nih, jemani black, varian black. Di harga kasih 250 men, 250 biar cepet ya. Ini tampilannya cakep juga nih, cakep nih kayak mawar. Lanjut, ini ada Tanduk X Super Boom, ada jemani Tanduk X-nya Super Boom. Iya. Varigatanya kerut ya, kerutnya. Harga berapa? Itu masih lumayan loh ya, 450 is 450.000. Ada dua plan ini, tinggal ini juga sama. Iya, sama. Ini juga sama. Karakternya berbeda ya. Lebih keren ini menurut saya, meskipun daunnya minim. Iya. Kemudian ini yang kemarin belum ada penawaran, saya belum deal gitu. Ada penawaran tapi belum cocok harganya. Ini saya kasih harga murah lagi wis, men jadi gercep. Separuh harga dari kemarin. 2.500. 2.500. Mangkok mutasi Merah Congyang Temanggung. Mangkok black ya? Black. Mangkok black mutasi kodok. Di separuh harga dari kemarin. Nah, kalau kemarin 5 juta, benar? 5 juta. Sekarang 2.500. Kasih murah aja, ya. Oke, kemudian lanjut. Ini varian-varian uping, varian biji dari pink dari jemani pink. Iya, dari biji tapi ya,
Dari biji. Di harga berapa? 750 aja. 750. Kalau ini dari seplitan. Ini seplitan dari Jemani Pink. Jemani Pink. Harganya berapa ini? Itu 1 juta. 1 juta ini daun aktif atau? Daun aktif. Daun aktif. Ini keren banget warnanya. 1 juta aja, murah itu. 1 juta yang ini ya. Terus ini juga masih dari biji. Ini masih dari biji Jemani Pink. Di harga berapa? Itu 750 enggak apa-apa. 750. Oke, terus lanjut yang mana? Ini ada Tornado Pucuan. Tornado Pucuan di harga 350 wae. 350. Mewah. Oh, ada kok iso duwe ngono, Om. Di parfum. Parfum. Peninggalan. Nih, kasih harga 450 aja, Om. Saya nyelip untuk pucuan, Om. Pucuan. Pucuan. Sedangnya segini di harga berapa? 450 aja, Om. 450. Murih loh, Om. Super Boom klasik ya. Klasik. Kemudian terus ini kita main di sini aja nih. Kita masih harga 200-an, Om. 200 ribuan. Lulu Patmo. Ada berbagai karakter di sini. Di harga 250-an. Yang pertama 200 aja, Om. Oh, 200. 200, Om. Oh, di harga 200.000 saja yang pertama ya. Ya. Varian mangkok. Kemudian ya. Ini varian mangkok tapi ada varigatanya. Prosesnya lebih kecil dari yang tadi. Varian kobra. Varian kobra lumayan seratnya ya, varigata nih. Kemudian ini koptik nih, Om. Rumpunan, Om. Oh, maksudnya koptik rumpun. Masih harga yang sama, Om. Masih harga yang sama. Terus satunya nah, di ini belakang. Mangkok varian juga. Teman-teman tinggal screenshot aja dengan harga yang sama tadi ya. Kemudian masih dilanjut dengan 200 juga. Oh, ini masih sama. Masih sama, Om. Ini masih sama. Ini bagian mangkok-mangkok. Mangkok keren ini ya, uratnya mangkok. Ini sebenarnya ada ID-nya tapi lupa ini ya. Lupa. Ini mangkok ada ID-nya sebenarnya nih. Cuma lupa. Ini yang 200.000 juga ya? Iya. Kemudian sama. Ini mangkok masih juga. Sama varigata 200.000 juga. Nah, ini Juan ini ya. Juan. Karakter 200.000. Ini batang merah, Om. Oh, ini batang merah. Iya, batangnya merah. Nah, sampai tulang-tulangnya, Om. Sampai tulang-tulangnya juga di harga sama. Sama. Yang terakhir ini. Nih, kalau ada yang borong jadi mulih murah juga, Om. Kalau mau ada yang borong, wah, harganya enggak segitu ya. Iya. Pasti dikurangi. Kurangi. Kemudian samping masih yang sama, Om. Oh, masih sama. Masih ini. Sama ini, Om. Ini masih varian mangkok juga ya. Keren nih varigata. Bukan varigata tapi keren banget, karakter banget untuk Ijuan. Harga masih sama, ini varigata. Iya. Varigata, kalau ini kaku banget untuk karakter daunnya. Ini lumayan tampilan prosetan. 200.000 juga. Ini warna ini golden, golden nih. Golden. Ini poligami tak bedain ding. Gimana? Ini 350 nih, Om. Oh, yang ini beda. Ini poligami. Poligami. Ini mangkok poligami. Ini ada ID-nya ini. Oh, ID-nya mangkok poligami. Poligami. Yeah. Itu yang namanya berarti berpoligami. Siap. Kemudian terus yang ini, Om. Ini di Rute aja harga sama juga, Om. 150-an, Om. 150.000. Dengan berbagai macam karakter. Dua baris ini. Iya. Dua baris ini harga 150 ribuan. Ya. Ada tanduk juga. Ini cantik gini. Ini varian apa ya? Ini Eka ya. Varian Eka ini, Om. Oh, ya, ini mungkin ya. Wah. Varian Eka. Varigatanya cakep. Cakep pol. Kalau ngerawat mau nambahin banyak daun, cakep nih ya. Kemudian ada yang tanduk ya. Tanduk, tanduknya lumayan ini. Ini ada kayak oran-oran juga warnanya. Terus ini rumpunan, Om. Rumpunnya oke, Om. Kasih sama di 150.000 saja. Ini varian-varian kuning-kuning juga. Iya. Ini juga cakep nih, teman-teman, untuk varigatanya ya. Iya. Karena warnanya ngebrek tapi varigata minor. Waduh, langka nih malahan ini. Kemudian ini warigatanya kuning kayak mentega ya. Kayak mentega. 150.000 saja. 150.000. Wah, ini masih enggak jatuh saking kuatnya mencengkram ya. Yeah. Ini juga warnanya banget jreng itu. Jreng kuning, liar kayak kuning kunir ya. Terus ini, cakep ini, rosetan. Rosetan juga. Nah, ini juga cakep 150. Waduh, keren-keren ternyata 150 sudah dapat keren-keren. Selanjutnya Fari ini ngejreng-ngejreng, Om. Ini dan ya, ini yang terakhir. Ini mangkok ya. Mangkok. 150 nih. Wah, cakep banget. Ini juga lumayan, Om. Nah,
ini diangkat begitu aja nggak ambrol ya. Terus ini yang terakhir. Ini gelombang cinta Om. Gelombang. Ada tinggal dua plan ini Om. Gelombang cinta ada dua. Udah mau udah hijau ya kacang hijau Om. Ini. Jadi nih Om. Ada isinya ya. Iya. Ada isinya untuk gelombang cinta varigata kuning. Nah, varigatanya seperti ini. Cuma ya kalau gelombang cinta rata-rata kenapa ya enggak tampilan menarik. Harga berapa yang ini? 600 saja. 600.000 saja sudah indukan ya. Kalau yang size gede itu samain aja Om. Yang size gede yang samain. Giant ini ya. Pokoknya samain regane ya. Ini yang varian giant. Oh, karena daunnya sangat melebar gitu ya dan gede banget. Di harga sama. Cuma ada hijaunya di sini juga. Udah untuk sementara itu dulu ya Om. Nggih. Ya itu dulu untuk review perdana greenhouse baru. Anthurium Jemani dan lain-lain tadi ya. Itu dulu untuk Omero, semoga ada rezeki ya Omero. Nggih, makasih Om. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih juga untuk sahabat Alkor. Kita nanti kembali lagi ke sini. Tentu saja akan nge-review tanaman yang berbeda ya. Jadi simak terus dan ikutin terus sama beliau. Pokoknya luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf pada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.